Ya, nah ciri-ciri scene. Scene-nya, oke, scene macam mana? Kita ada paksi X dengan paksi Y. Ini paksi X, paksi Y. Jika Y sama dengan scene X, oke. So, graf dia macam mana? Graf dia macam ni. Ah, singgit pula. Okay. Nampak ya? Okay. So dekat sini ialah 360. Satu tempo 360. Kalah dia adalah 360. Okay. Maksimum dekat sini mestilah 1. Okay. Yang paling minimum kat sini negatif 1. Okay. Cikgu nampak graf kamu kan? Ada orang lukis macam ni. Okay. Dia memang ada bentuk dia, tapi dia terlukis macam ni. Dia terlukis, dia terkeluar sini, and then dia masuk, dia terkeluar, and then dia pergi sini. Nah, ini bukan, okay, ini bukan scene, eh? Dengan terkeluar ke termasuk. Okay, so kalau dia bagi scene X, okay, scene X. Graf dia macam ni. Okay, graf sampai sini ke sini. Dan kita kata ini M. Amplitude. Ini paksi X, paksi Y. Okay, ini amplitude. Ini panjang sini amplitude. Amplitude dia adalah 1. Okay. Tempo kat sini, nampak tempo sini. Satu kitaran. Okay, satu kitaran. 360 dan dia dapat bentuk ni. Okay. Kalau ini sin, kalau cos, cos ingat lagi tak cos. Cos dia macam sin, tapi dia mula dengan satu. Dia mula di sini satu, and then sorry, tamat satu ni. Ah ni, jangan lukis macam ni. Dia macam terkeluar sikit ya. Okey. Scene. Okay. Dia tamat dengan 360, tengah-tengah 180, yang ini 90, yang ini 270. Ini satu tempo. Okey, bagi cos. Dan ini adalah paksi X, ini paksi Y. Okay, satu tempo 360. Cos dia di sini. So, amplitude pun sama, 1. Cos paksi X, paksi Y. Okay. Fungsi trigonometri adalah fungsi berkala. Bentuk dia macam ni. Okey, pintasan X dia adalah 180, 360 dengan kosong. Okey, kalau kita lukis. Okey, bagi sin. Okey, ini 360, ini tengah-tengah tak 180, ini 90, ini 270. Ini X, ini Y, ini adalah sin. Ingat kan? Okey. Kita tengok soalan satu. Okay, soalan satu. Okay, kita ada dua di depan. Okay, soalan satu, kita ada dua di depan. Okay, kalau kita tengok sin, ini sin X. Sin X, ha? Okay, macam ni. Kalau ada dua di depan, maksudnya semuanya dia akan dalam dua. Y ni akan jadi dua. Kalau asal ni satu, kalau depan ni dua, okey, dia akan jadi macam ni. Dia sama juga bentuk dia. Tapi ini adalah 2. Ini adalah negatif 2. Sama juga 360, 180, 90, 270. Okey. Ini X. Y sama dengan 2 sin X. Kalau di depan, darab dengan 2. Dia akan jadi tinggi sikit. Okay, asal dia satu. Dia jadi dua.
Oke, untuk E. Kita tengok B ya. B, oke. Tapi dua ni kat dalam. Oke, dua ni kat dalam. Oke, bila X, satu X, sin X, dia ada satu tempo, ada satu graf. Oke, so sini kalau dua kan, maksudnya dalam 360, dia ada dua. Satu, dua, oops, dua, tak cukup panjang ni, dua. Oke, dia ada dua, dalam 360 ada dua graf. Ini 180, tengah-tengah lagi 90, tengah-tengah lagi 270. Nampak nampak perbezaannya? Oke, cikgu lukis sekali lagi ya. Tengok. Sekali lagi untuk B ya, yang ni ya. Kalau ada dua, maksudnya dia ada dua. Satu, dua, 360. Tengah-tengah adalah 180. Sini adalah 90. Sini adalah 270. X, Y. Ni satu. Ni negatif satu. Okay. Boleh, ini ialah Y sama dengan sin 2X. Katakan cikgu nak lukis Y sama dengan 2 sin 2X. Okey, kita lukis yang ni dulu. Ada 2 kan? So, kita lukislah 2. Okey, 1. Okey, 2. Okey, 2. 2. Dalam 360 ada 2. Ni tengah-tengah 180. Separuh lagi 90, separuh lagi 270. Okey, 2 kan? Sini akan jadi 2, sini akan jadi negatif 2. Okey. Yang ni adalah kalau ada 2. Okey. Kalau sin 3x sama juga dalam 360 ada 3. So kita lukis dulu 1 2, 3. Dalam 360 ada 3. Okey. So ni 1, ni tengah-tengah 180. Boleh? Ni tengah-tengah 90. Tengah-tengah 270. Okey, ada 3. 1, 2, 3. Nampak? Kalau 3X. Kalau sini saya tulis 4. So, amplitude dia adalah 4. Negeri 4, 4. Boleh? Hello. Okay, cikgu nak tunjuk C ya. Okay, C ni. Kita lukis yang ni dulu. Okay, lukis C dulu. Sin lah, okay. Sin macam ni, 360. X, Y. Sebab dia X, dia ada Y. Okay. So sekarang ni, dia tambah satu. Maksudnya graf ni, ni graf ni. Okay. Garis ni akan naik satu. Okay, asas dia satu dan negatif satu dengan kosong kan? Semua akan naik satu. So, graf ni akan dinaikkan. Okay? Ni ni, garis ni akan naikkan. So, dia akan jadi, satu tu akan jadi dua. Okay, satu tambah satu kan? So, ni satu tambah satu dapat dua. Kosong tambah satu dapat satu. Negatif satu tambah satu dapat kosong. Okay, kosong tambah satu dapat ni. Satu tambah satu dapat ni. Satu tambah satu. Kosong tambah satu. Okey, so kita dapat ni. So kita dapat yang ni akan jadi kosong kan. So graf dia akan macam ni. Kosong. Okey, graf dia akan macam ni. Ini jadi satu. Okey, ini jadi dua.
boleh. Oke, so jika gue coba lukis ya. Nih, dia semua akan di kosong, satu, dua ya. Oke, grab dia di garis seimbang. Oke, untuk membantu kita lukis ya. Oke, so dia akan jadi macam ini. Sin juga, tetapi. Oke, so yang ini adalah 360. Ini tengah-tengah 180, tengah kat sini 90, tengah sini 270. So, amplitude dia masih kekal 1. Tapi satu graf ni semua naik. Oke, ini paksi X, paksi Y. Ini adalah sin X tambah 1. Oke, cikgu lukis lagi satu. Kalau sin X tambah 2. Oke, sin X tambah 2. Cikgu tunjuk. Oke. Sin asas. Asal kita kena tahu. Asal dia macam ni, 360. Oke, sin. Ini 1. Ini negatif 1. Ini kosong. Negatif 1. Oke, Y. So, kalau sin X tambah 2. Okay, tambah 2. So, semua Y dia akan tambah 2. Semua Y dia akan tambah 2. So, kita guna. Kita cuba cari. Okay, kita cuba cari. Ni 1 kan? Cari. 1 tambah 2. Kena tambah 2. 1 ni akan tambah 2. Kosong ni pun akan tambah 2. Negatif ni akan tambah 2. So kita dapat dia akan jadi 3, 2, 1. Okay. So ni akan jadi 3. Ini dia akan jadi 2. Ini akan jadi positif 1. Dan kosong dia di bawah sini. Pasti X dia akan di bawah di sini. Sekejap, kita cuba lukis ya. Okey. Saya lukis kecil sikit ni. 1, 2, 3. So, maksimum dia 3 jadi 3. Ni 1 kan? Okey. Ni akan jadi 3. Okey, 3, 2, 1. Okey. So, dekat sini saya lukis. Nampak eh? Nah, ni 360. Yang ni 180. Yang ni 90. Yang ni 270. X, Y. Okay, ini adalah sin X tambah 2. Boleh, dia akan naik 2. Okay, satu lagi. Kalau tolak. Okay, kalau tolak macam mana? Cikgu lukis kat sini. Saya nak sin X tolak 1. Tolak 1. So, benda pertama kita kena tahu bentuk sin dia macam mana. Okay? Okay, tolak 1. So, 1 tolak 1. 0 tolak 1. Negatif 1 tolak 1. So, kita dapat 0. Dapat negatif 1. Dapat negatif 2. Kosong di mana? Kosong di sini. Nampak kan? Kosong di sini. Okay. So, kita lukis. Kita tahu di bawah kan? Di negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 2. Negatif 1 di sini akan jadi garis seimbang. So, negatif 1 garis seimbang di sini. Okay, lukislah. Okay, jangan tetapi dia sentuh sini kan? Dan dia sentuh di sini ni. Negatif 1. Negatif 2. So, diagrafi akan ini macam ni. Okay, sini 360. Separuh sini 180. Ini 90. Ini 270. Ini X. Ini Y. Okay. So, nampak tak kalau tambah 1 kan? Graf dia akan naik, tapi paksi X akan turun. Kalau tambah 2, graf dia akan naik, tapi paksi dia akan turun. Kalau
Ini graf tolak. Graf sin dia akan turun ke bawah, tapi paksi dia akan naik. Paksi x dia akan naik. Apa kan? Oke. Okay. Okay. Kita tengok D ya. D. Okay. 2 sin 2x. So, 2 sin 2x. Maksudnya dalam 380, 360, dia ada 2. Okay, 1. Sin 2x maksudnya dalam 360, dia ada 2. 1, 2, oops, 2 tak cantik ni. Sebab kenapa? Ni panjang dia tak sama. Okey. Panjang tak sama tak boleh terima. Kena ikut skala. Okey, garis ni bila kamu lukis garis ni kan guna pembaris ya. Okey, 1 nah, tak cantik juga. Okey, tak apa. Kita teruskan. Ada 2, ni pun tak cantik juga. Okey, 360. Ni 180. Okey, x y 2x 2 sini akan jadi 2. Sini akan jadi negatif 1. Negatif 2 akan jadi negatif 2. Dapat kan? Okey, kita banding graf asal dengan graf kita banding graf sin x dengan graf ni. Okey, kita cuba banding eh. Okey, kalau cikgu lukis ya. Okey, sin x dia macam ni. Dalam 360. Kalau sin 2x, dia nampak macam ni kan? Sampai sini, ini 90. Ini 270. Okey, kalau kita nak lukis. Ha? Dan ini amplitude dia 2. So, dia akan naik sikit. Okey. So, dekat sini, dia akan naik. Kalau kita banding dengan yang asal, 1, kita panjangkan. 1, 2. Kena sama skala. Negatif 2. 1. Oops. Okay, nampak? Okay. 2. Apa? Ini yang biru ni adalah sin 2x 2 amplitude. Ini maksudnya dalam 360 dia ada 2. Okey, nampak? Yang warna merah ialah sin x. Yang warna biru ni macam ni. Yang sebenar dia macam ni. Kalau kita banding. Okey, kita tengok bandingan dia. Okey, yang warna pink ni adalah kita tengok sini ya. Yang warna pink ni adalah sin x. Okey, kalau 2 sin x memang dalam 360 ada 1 je. Okey. 2 maksudnya amplitude dia jadi 2. Nampak dia akan tinggi sikit. Banding yang asal. Okay. So dekat sini B. Kita tengok B sini. B. Sin X. Yang ni. Okay. Sin 2X. Tinggi dia sama tapi dia akan jadi ada 2 graf dalam 360. Okay. Boleh. Boleh. Okay. So dekat sini, tengok sin x dia macam ni. Kalau tambah 1, maksudnya dia akan naik 1. Nah, dia akan naik 1. Sin x macam ni, nah, cikgu dah tunjuk. Ni dia akan jadi 1, 2. Okay. Tempo dia akan jadi 180. Okay, tempo dia akan kat sini akan jadi 180. Okay,
ini masuk apa? Kalau. Okay, kita teruskan. Masuk dia. Okay, kalau dia ada 2x kat dalam kan? 2x kat dalam. Okay, kita tengok ni. 2x. Tadi kalau sin x, satu tempoh, kalau dia ada 360. Kan satu tempoh 360. Kalau ni sin 2x. Okay. Satu ni, dia akan jadi satu graf ni akan jadi 360. So kita ambil 360 bahagi 2. 360 bahagi 2. 2x ni ialah 360. Kalau 1x ni 360 jadi 180. So satu tempoh. Okay, jadi satu tempoh macam ni. Okay. So dia kata dalam satu tempoh ialah kalau bagi satu graf ni adalah 180. Okay. Katakan kita guna sin 3x. So sin x satu kitaran satu tempoh 360. Kalau macam ni 3x. So maksudnya dalam sini 360 ada 3. So kalau bagi satu ni, okay, satu ni bahagi 3, 120. Okay, 120 sini. Okay, satu 240, satu lagi 360. Okay, ini kita kata kalah. Karena fungsi berkala dia satu-satu. Boleh kan? So kita tahu yang ini adalah tempoh. Dalam satu ni, satu tempoh ni, okay, dalam satu tempoh ni 120. Satu tempoh ni 120. Macam tadi ni, satu tempoh ni adalah 180. Okay. So, kita kena buat soalan. Soalan, cuba lukis A, B, C. Okay. 3x. Okey, cikgu cuba 3 sin 3x tambah tolak 3. Okey, cikgu cuba lukis yang ni. Sin x, sin 3x maksudnya ada 3. 1, 2, 3. Okey, kalau cikgu lukis macam ni kan. Okey, kamu nampak tak garis yang terputus tu? Garis putus kat sini. Garis ni. Nampaknya dua garisan. Sebenarnya dia nak satu pensel lukis sampai habis tau. Tapi cikgu ni kalau lukis macam ni, graf ini tak cantik. Tak terima. Okay? Tak terima. Tak dapat markah penuh. Okay? So 3x ada 3. Okay. Kalau kita nak tahu satu tempoh tu berapa, 3x sama dengan 360, x sama dengan 360 bahagi 3, x sama dengan 100. Okay, so kita tahu sini adalah 120. Sini 240. Okay, ini nampak kan? So 360 di sini, separuh adalah di sini. 180. Separuh lagi 90. Okay. Ini 270. Nampak eh? Okay. So 3. Ni akan jadi 1 akan jadi 3. Ni akan jadi negatif 3. Sebenarnya dia akan tinggi sikit lah kan? Okay. Sebenarnya dia akan tinggi lagi. Okay. 3. Yang penting kamu faham. Ni amplitude. Ni kita kata amplitude. Okay. So negatif 3. Okay, negatif 3
Maksudnya dia akan tolak tiga, dia akan turun, ya. Graf dia akan turun, paksi dia akan naik. Tolak tiga, ya. Tolak tiga. Tolak tiga, tolak tiga, tolak tiga. Ini akan jadi kosong, menjadi negatif tiga. Ini akan jadi negatif enam. So, paksi X dia akan di sini. Paksi X, oh, sorry. Paksi X dia akan di sini. Saya coba lukis, tanya elok. Ini paling tinggi sekali kan? Oke, coba lukis kat sini. Di sini kan? Ada tiga. So, kalau sini tinggi, amplitude dia, bawah amplitude dia pun akan sama. Panjang dia kena sama, skala dia akan sama. Okey, so kita lukis. Cari pula. Satu, dua, tiga. Okey, so kena tulis. Yang ni adalah negatif tiga. Yang ni adalah negatif enam. Paksi X. Paksi Y. Okay, sorry. Paksi X di sini. Okay, sudut kena tulis. Sini adalah 360. Okay. 360 separuh 180. Okay, satu tempo. Ni dah kira kan? Satu tempo adalah 120. Satu tempo ini 240. Okay.